Let's look at another example. The sum of the first n terms of a series is n over 2 times n plus 8. Show that this series is an arithmetic series and state its common difference. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia cakap sum of the first n terms of a series. Maksudnya Sn lah dia bagi kat sini. So Sn is equals to n over 2 times n plus 8. Okay, then dia suruh showkan series ni adalah arithmetic series. Jadi macam mana kita nak showkan dia adalah arithmetic? Kita tahu kita kena cari dia punya common difference. Sebab arithmetic ni dia berlaku apabila term tersebut tambah dengan fixed number yang dikenali sebagai common difference. Barulah dia boleh dapat arithmetic. Jadi kita kena tahulah D bersamaan dengan contohnya T2 tolak T1. Jadi kalau in general dia akan jadi D sebenarnya sama dengan Tn minus Tn minus 1. Ha, macam tu. Jadi saya kena showkan ini. Kalau saya dapat constant, maksudnya dia adalah arithmetic series. Kalau dia tak dapat constant, maksudnya dia bukanlah. Nak cari D ni, kita kena guna Tn. Let's say lah kalau saya ada S5. So S5 maksudnya term 1 tambah term 2 tambah term 3 tambah term 4 tambah term 5. Okay, lepas tu pula saya ada S4. Okay, so S4 adalah term 1 tambah term 2 tambah term 3 tambah term 4. Okay, sekarang saya nak cari term kelima. So, dia suruh tanya term kelima sama dengan berapa. Saya nampak ini bersama dengan S4. Jadi, nak dapatkan term kelima ni, S4 ni saya bawa pergi sebelah. So, dia akan jadi S5 tolak dengan S4. Okay, sebab this one adalah S4. Okay, so nak dapatkan term 5 adalah S5 tolak S4 lah. So, macam mana in general pula? So, kita tahu in general, kalau ini adalah N, so sini akan jadi N, sini akan jadi N minus 1. So, maksudnya Tn is equals to Sn tolak Sn minus 1. Okay, so kita ada bagi Sn kan? So, kita substitute sahaja Sn adalah n over 2 times n plus 8. Kemudian Sn minus 1. Maksudnya, semua yang ada n tu saya gantikan sahaja dengan n minus 1. So, minus n minus 1 over 2 times n minus 1 plus 8. Okay, kemudian kita simplify lah. So, kita nampak dekat sini, semuanya over 2 kan? So, dia akan jadi 1 over 2 ni kita buat keluar. So, kita akan left dekat sini, ni expand lah. N darat N dapat N squared, N darat 8 dapat 8N. Kemudian tolak. Okay, so this one adalah N minus 1 eh. So, N minus 1 times dengan, okay, this one kita tahu negatif 1 tambah 8 sebenarnya adalah 7. Okay, sekejap. Saya simplify ni dulu. So, sebenarnya akan jadi minus N minus 1 times dengan N plus 7. Okay. Kemudian kita simplify lagi. So, 1 per 2 darab N squared plus 8N minus expand 1-1. N darab N dapat N squared. N darab 7 dapat positive 7N minus N minus 7. Okay. Simplify lagi. So, we have n squared plus 8n minus n squared. 7 tolak 1 dapat 6. Negatif dengan positif dapat negatif 6n. Negatif-negatif dapat positif 7. So, n squared minus n squared mati. 8n tolak 6n 2n. So, we have half times 2n plus 7. Sekarang, saya nak showkan D tu adalah constant. Jadi, saya tahu D adalah Tn minus Tn minus 1. Jadi, Tn adalah half times 2n plus 7. So, Tn minus 1 adalah half times 2n tu ganti dengan n minus 1 plus 7. Okay, saya simplify lah. Sini ada dua-dua ada half kan? Jadi, saya factorize-kan dulu half tu. So, ni akan jadi half. Okay, sini akan jadi 2n plus 7 minus. So, this one akan jadi 2n minus 2 plus 7. Okay, kemudian kita simplify lagi half. 2n plus 7 minus 2n. 7 minus 2 adalah positive 5. Positif dengan negatif minus. Okay. So, 2n tolak 2n mati. 7 tolak 5, 2. So, 2 divide by 2 which is 1. Okay. Since kita dapat D ni sama dengan 1. Okay. Common difference ni sama dengan 1. Jadi, kita tahulah dia adalah constant. So, bila dia constant maksudnya
dia adalah arithmetic series. Okay, so since Tn minus 1 is a constant, thus Sn is an arithmetic series.